kanan kiri, instrukturnya di tengah-tengah. Yo cepat-cepat, ayo cepat, ayo cepat, ayo. Tadi sudah dibuka dengan doa. Terima kasih Mbak Asti sudah membuka doa. Saya mengikuti senam sudah dari 5 tahun yang lalu, di mana pada masa saat saya pensiun ya Pak. Jadi nggak ada kegiatan, saya ikutin olahraga yang bermanfaat, yang seperti badan kita sehat. Dimanapun ada senam, insya Allah saya bisa mengikuti. Dan kebetulan saya juga ada senam 1 minggu 3 kali di salah satu sanggar di Jogja. Tapi setiap hari Sabtu dan Minggu saya lebih banyak di outdoor-nya, mengikuti dari berbagai kelompok ya, dari terutama di daerah Sleman. Saya sering sekali pindah-pindah di tempat satu ke tempat yang lain untuk yang outdoor yang hari Sabtu sama Minggu. Tapi kalau untuk Selasa, Kamis saya selalu ada di sini. Ah!
Yeah.
Jaga kebugaran tubuh adalah melakukan senam aerobik seperti yang dilakukan tadi dan menjaga pola makan yang masuk ke tubuh aja. Persiapan yang dilakukan untuk senam aerobik supaya tidak menimbulkan cedera yang tidak bagus buat tubuh adalah awalnya stretching dulu, lakukan gerakan-gerakan sesuai tekniknya aja.